Rapat koordinasi mingguan kembali dilaksanakan pada Senin pagi 24 September 2018 di Aula Barakat Martapura dipimpin Bupati Banjar Haji Halil Rahman, didampingi Sekda Banjar Haji Nasrun Syah, dan diikuti seluruh asisten dan staf ahli juga semua kepala SKPD Banjar. Di kesempatan ini melalui Sekda Banjar menjelaskan tentang agenda yang dilaksanakan diantaranya Kirab Satu Negeri yang telah berada di Martapura, Puncak Hari Pangan Sedunia yang diagendakan di Jejangkit atau Banjar Baru yang akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Jokowi, yang akan dihadiri juga Bupati Banjar, serta dimulainya kembali kegiatan ceramah agama di kantor pemerintah Kabupaten Banjar yang akan disampaikan tausiahnya oleh Haji Masruri. Sebelum rapat koordinasi dilaksanakan, disampaikan paparan tentang intervensi kesehatan lingkungan berbasis budaya dan teknologi tepat guna yang disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta penandatanganan komitmen perumusan kegiatan Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar yang ditandatangani Bupati Banjar beserta jajaran Kepala SKPD Banjar. Effendi Lydia, Kominfo Banjar, melaporkan.